Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Makin di channelnya Makin Official. Nah teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu diberikan kita kesehatan, dimurahkan rezeki, serta dilancarkannya segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah untuk kesempatan kali ini kita akan coba lihat kembali perkembangan si burung kepodang yang di pinggir jalan kemarin. Mudah-mudahan untuk hari ini dia sudah agak pintar lagi untuk terbangnya. Dan sekalian nanti kita akan coba lihat kembali si burung beo. Dan ini pakannya sudah habis teman-teman. Nih. Dan di sini saya ngasihnya juara yang warna kuning. Oke lah teman, kita kembali ke burung kepodang ya. Mudah-mudahan untuk hari ini dia sudah agak pandai terbangnya. Nah dia sudah nampak besar ya. Dan di sini untuk pakannya sendiri saya ngasihnya leopard, pakan leopard dan jangkrik. Kadang juga saya ngasihnya ulat Hongkong teman-teman. Oke kita tunggu. Ah ini dia bos. Ah, dia sudah agak pandai terbangnya ya. Dan nanti setelah dia tambah dewasa sedikit, nanti kita antarkan dia lagi ke induknya ya di hutan sana. Mudah-mudahan nanti dia bisa berkembang biak lagi di hutan. Oke lah teman, untuk kali ini kita akan pantau kembali burung-burung yang lain di sekitaran tempat saya tinggal ini. Ada kebetulan juga koleksi saya di sini. Di sini ada beo, ada burung kepodang, dan di sana ada burung manyar ya, ada burung manyar, ada tiga. Ah, ini dia sudah kembali, pandai sekali sudah dia teman-teman. Oke. Ada kacir juga di sana, ada pleci Papua ya. Dan untuk di belakang sana ada burung merpati juga, ada dua pasang. Dan ada lovebird di belakang teman-teman. Jadi untuk kali ini kita lihat dulu burung kepodangnya untuk saat ini. Nah ini sarang dia yang kemarin teman-teman. Sarang dia sudah terlihat tua ya. Daun-daun. Nah ini sarangnya teman-teman. Udah pandi dia ya. Nih. Ya. Udah. Di sekitaran ini banyak sekali kucingnya ya. Jadi takut juga nanti dia diajar sama kucing. Nah di sini ada juga sepasang kucing ya. Mungkin teman-teman di konten saya yang lalu di channelnya Love Topic teman-teman sudah tahu kucing ini. Ini si Mia dan si Simbe teman-teman. Jadi nanti kapan-kapan kita akan buat konten dia kembali, video dia. Mudah-mudahan kedepannya nanti dia bisa berkembang biak di sini ya. Nah ini kucing kesayangan saya juga di sini, dan saya suka juga dengan kucingnya. Dan biasanya burung-burung saya juga dimangsa sama si kucing itu teman-teman, si Kimai. Oke ini dia si burung kacirnya. Nah ini si burung pleci ya, burung pleci Papua, warnanya kelabu. Udah ini agak udah nggak terang ya, karena keadaan juga agak silau. Nah, ini dia teman-teman si pleci.
burung pleci Papua katanya gitu ya teman-teman. Dan di sini ada satu ekor manyar, burung manyar. Nah, ini betina. Oke, itu ada suara burung, anaan burung manyar ya. Nah, ini dia. Nah, dia mau minta keluar teman-teman. Karena ini pun sudah agak sore ya, kita nggak berani keluarkan dia juga di sini karena banyak juga kucing di sekitaran ini, takut juga nanti dimangsa kucing. Kita bisa lihat di seberapa besinya bulu si kepodang emas ini ya. Karena di saat dia kena matahari, terpancar sinar matahari, warnanya memang seperti emas teman-teman. Kuningnya itu sangat mencolok ya. Nih. Saat kecil warna bulunya itu agak binti-binti ya, dan setelah besar nanti dia bisa ganti bulu. Dan ini si kepodang ini ganti bulunya sudah sekitar 3 kali teman-teman. Nah, itu mulutnya pun sudah terlihat agak merah ya, sudah merah sekali mulutnya. Karena di saat dia masih dewasa, masih remaja, mulutnya itu berwarna hitam. Dan di sini ada burung. Di sini ada burung lovebird ya. Ini koloni lovebird juga. Saya ternak lovebird juga di sini. Nanti kapan-kapan kita coba masuk ke kandang ini, tempat ternak lovebird saya. Dan di sini ada merpati ya. Nah, ini merpati putih. Nah, ini cuma satu ekor untuk koleksi saya juga di sini. Es. Dan di sana juga ada satu ekor merpati bagian luka yang di foto saya yang lalu teman-teman, di Langstapik. Saya pernah mati juga burung ini di saat pertama dia datang ke sini ya. Katanya sakit teman-teman. Nah, ini sudah agak mendingan. Dan dia sekarang sudah nampak dewasa, dan ini jantan. Oke lah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akhiri dulu karena ini pun hampir berbuka juga ya. Jadi nanti kapan-kapan kita akan buatkan kembali video-video yang lain. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.